Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Belajar Komputer Jaringan. Di video kali ini channel Belajar Komputer Jaringan akan membahas bagaimana cara mengatasi jika kita tidak bisa melakukan instalasi aplikasi di Windows 11. Ya, ini saya menggunakan sistem operasi Windows 11 ya. Misalkan saya akan gunakan untuk menginstalasi aplikasi SAM ya. Jadi setiap ketika kita akan melakukan instalasi aplikasi itu diarahkan ke Microsoft Store ya, tampilannya seperti ini, diarahkan ke yang namanya Microsoft Store. Jadi untuk Windows 11 itu sendiri punya aplikasi yang namanya Microsoft Store yang fungsinya adalah untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi aplikasi yang bisa diinstal di Windows 11 nya. Nah, ketika aplikasi yang kita akan install itu tidak direkomendasikan oleh Microsoft Store, berarti tidak bisa. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut kita bisa menggunakan settingan sederhana. Kita bisa tekan kombinasi tombol Windows dan I, ditekan bersamaan, maka akan muncul tampilan untuk setting seperti ini. Nah, pada bagian ini kita pilih apps ya, atau aplikasi. Kemudian kita pilih pada bagian advanced setting. Nah, di sini pada bagian ini yang paling atas ya, kita bisa arahkan untuk ke semua sumber ya, ke semua sumber pada bagian source untuk tempat ininya ya, tempat instalasinya atau sumber instalasinya. Di bagian ini kita tinggal pilih aja, kita klik di bagian ini, kemudian pilih yang anywhere. Coba kita klik aja ya, klik yang ini, kemudian akan tampil list atau pilihan, kita pilih yang anywhere ya, bagian paling atas ini anywhere, kita klik. Kalau sudah, kita bisa close untuk halaman setting ini. Kemudian kita coba untuk melakukan instalasi aplikasi yang akan kita instalkan di sistem operasi Windows 11 nya. Contohnya misalkan saya akan install aplikasi SAM ini, kita bisa lihat yang tadinya diarahkan ke Microsoft Store, ini nanti akan muncul proses instalasi aplikasi SAM-nya. Ya, ini sudah muncul ya. Jadi tidak diarahkan lagi ke Microsoft Store. Tinggal kita melanjutkan untuk instalasinya. Ini sudah bisa kita install aplikasi SAM-nya di sini. Ya, sudah bisa kita gunakan untuk menginstal aplikasi yang tidak direkomendasikan atau tidak muncul pada bagian Microsoft Store. Ini proses instalasi sedang berjalan. Kita akan coba satu aplikasi ya, contohnya SAM di sini untuk instalasinya. Apakah bisa sampai selesai atau tidak? Ya, ini proses instalasi sedang berjalan, masih proses. Bagi yang belum subscribe silakan subscribe. Dan bisa tekan like ketika suka video ini, atau bisa bagikan ke teman apabila bermanfaat ya. Ya, ini untuk instalasi sudah selesai di sini. Ternyata kita bisa melakukan instalasi SAM di Windows 11 ini ya. Ini sudah jalan aplikasinya ya. Jadi yang awalnya untuk aplikasi ini tidak bisa diinstal karena selalu diarahkan ke Microsoft Store. Dengan settingan sedikit ya, kita merubah pada bagian pemilihan sumber instalasinya, kita arahkan ke anywhere ya. Untuk buka settingannya tekan menekan tombol kombinasi Windows dan I. Ya, itu aja untuk tutorial kali ini. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.